Halo semua. Hari ini kita nak tengok lagi Scary Teacher. Untuk ni chapter 4, kita nak tengok Popping Bottle. Misi yang pertama, kita nak kenakan lagi misty kita. Kita nak buat apa ni dekat dia punya champagne ni. Mandi dia mandi champagne. Ah, kita nak kenakan dia. Kita nak botol tu. Kita nak bagi menyembur dia. Kena kat muka dia punya teman lelaki dia nak datang tu. Okey. Biar padan. Itulah jahat sangat. Kita tengok item apa yang kita nak tengok. Kita dah tengok tadi. Kita nak tengok apa. Kita nak cari ni. Apa tu tu botol kita nak buka. Kita cari pembuka botol. Kita cari Mentos. Mentos tu boleh buat. Dia buat meletup kan. Okey, dan kita cari. Ni kita dah jumpa dah. Kita cari tape. Lepas kita buka tu, kita kena tape balik. Supaya tak nampak sangat lah yang kita dah buat suatu kat botol dia. Nanti kantoi. Okey, gunting perlu. Kita nak buka botol dulu. Dia punya pembalut tu, kita nak kena gunting dia dulu. Okey, jom kita cari item lain. Aha, kita lalu sini. Mesti tengah buat apa tu? Kiri kat situ tu. Penutup botol dekat sini, dekat dapur apa pembuka botol tu. Ni. Okey, dah dapat. Apa lagi kita nak ni? Gunting dah, pembuka dah. Mentos kat tepi sebelah. Mentos kat sebelah bawah, dekat sebelah bilik dapur. Ya, dapat, kita keluar dari sini je. Terus. Kita pergi ke tepi kolam tu. Nampak tu ada kanopi, ada kemah tu. Di situlah botol tu ada. Ya. Cara dia, kita gunting buka dulu, gunting. Lepas tu kita buka dengan penutup botol. Tutup tu, lepas tu letak Mentos. Lepas tu penutup tu kita letak balik, tutup. Lepas tu dia punya pembalut tu letak, then kita tap dia balik. Ya. Senang je, jangan salah step dia. Okey, kita tunggu dia dekat sini. Dia on the way, teman dia pun dah datang satu. Teman dah datang, dia on the way dekat botol dia. Okey, saya ada surprise. Ambil dia buka botol. Mentos, kalau benda minuman gas kita letak Mentos macam ni kan. Tengok. Menyembuh. Alright. Okay, terima kasih. Kalau korang dah jam, tak boleh, tak lepas, tak tahu jalan, inilah cara dia. Okay. Jumpa lagi. Bye-bye.